Kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asmaul husna. Enggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99, itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidullaha, kalau engkau punya persoalan, kata Allah sebut namaku minta. Awidur Rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyama tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki. Sebut ya Allah, Allahnya dulu. Allah Ya Razzaq. Ya Allah Ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah Ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, "Ah, kamu punya keterbatasan, enggak mungkin punya keturunan." Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas. Namanya Ya Wahhab. Disingkat dengan Hab. Ya, Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran, ya sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, enggak harus semua disebut. Nanti yang enggak ada jadi ada. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Sabar. Tadinya enggak punya masalah, Anda malah punya masalah gitu kan?